Yo, halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin Jonathan. Video kali ini gua akan review game Final Fate TD. Salah satu game berbasis tower defense yang menurut gua cukup menarik banget, cukup buat gua ketagihan ya, walaupun gua baru download sekarang dan menurut gua ini cocok banget untuk gua kontenkan di video kali ini. Nah, jadi ada 3 hal yang akan gua share ke kalian di video kali ini, yaitu adalah gameplay di conquest-nya atau di adventure-nya, terus juga battle gameplay di arenanya yang tentunya ini menarik banget, kalian harus lihat. Dan yang terakhir tentunya gua sebagai King of Gacha gitu ya. Gua bakalan ngegacha kurang lebih ada beberapa yang bisa gua gacain, nanti kita bakal liatin aja. Intinya gua bakal dapetin hero SSSR ya. Semoga aja gua dapat. Oke, tapi sebelum gua lanjut untuk review gamenya ini, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel gua, kalian bisa klik tombol merah yang di bawah video ini. Kalian klik aja tombol subscribe untuk memberi dukungan kepada gua, dan jangan lupa untuk klik tombol notification-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Oke, langsung aja kita gaskan ke menu conquest-nya. Nah, di sini gua pengen sembari ngejelasin ya, kenapa game tower defense ini menarik banget, karena di sini kalian bisa lihat tuh setiap hero-heronya ya yang cibi-cibi ini bisa kita ubah-ubah cuy line up-nya. Bisa kita taruh di sini, bisa kita taruh di sini ya, bebas. Setera kita cuy. Mau ditaruh di mana aja. Dan di sini itu ada apa ya? Kriteria tertentu di setiap masing-masing hero-nya, ada single slow, ada single DOT, ada high damage, ada area redas, area DOT, single DOT, dan banyak lagi tentunya. So, langsung aja kita klik start ya. Kita lawan semua monster yang ada, cuy. Oke. Oke, di sini gua langsung ultimate aja pakai artifact. Aduh. Oke, kayaknya menang. Nice. Victory ya. Nah, jadi apa ya? Game ini tuh seru banget, cuy. Walaupun cuma tower defense ya. Cuman uniknya adalah kalian bisa lihat di sini gua itu gak selalu bintang 3 cuy, punya kesulitan yang berbeda di setiap mapnya ya, setiap wave nya gitu. Dan di sini gua bakal langsung aja ya, menuju ke bosnya ya. Kita lihat apakah gua bisa bintang 3 atau enggak gitu ya. Dan di sini single slow nya gua bakal taruh di sini, single slow, high single damage nya gua taruh di sini, area redas nya gua taruh sini, area DOT kayaknya gue di sini aja, single DOT di sini ya. Oke, jadi langsung aja kita gaskan. Dan di sini yang paling unik adalah untuk skill-skillnya itu keren-keren banget. Kalian bisa lihat aja ya, tuh. Oke. Nah, ini gue udah ketemu bosnya nih ya. Kita ulti aja. Nice. Harus pinter-pinter timing nih, menggunakan skill-skillnya ya. Oke, easy peasy man. Dan di sini buat kalian ya, harus kalian tahu game ini tuh termasuk game pay to win. Kenapa? Karena ya game-game seperti ini pasti membutuhkan spend uang atau spend money buat mendapatkan privilege-privilege yang tentunya lebih baik dibanding kalian free player atau gimana. Dan di sini buat kalian yang baru main setengah jam, kalian bakalan langsung dikasih VIP 1 ya, sebagai ya pancingan lah buat kalian. Dan di sini gua lebih tertarik ya, karena gua udah dapat VIP 1 gitu, lebih enak ke depannya. Dan di sini ada menu yang kayak idolnya ya, jadi kita
auto in progress kita bisa dapetin koin XP, dan di sini tuh kayak semacam elixir buat XP. Oke. Nah, jadi di sini gue bakalan coba untuk ke arenanya ya. Kita cepat aja. Tadi itu untuk battle gameplay di conquest-nya. Dan di sini ini yang paling seru. Di sini arenanya di sini benar-benar kompetitif banget, karena kalian bisa lihat semuanya itu battle point-nya ya. Battle powernya itu udah gede-gede banget gitu, padahal masih di arena rank 500-an. Dan sebelum gua ngarena, di sini gua pengen nge-enhance dulu ya semua equipment-equipmentnya biar gua bisa menang, cuy. Oke. Nice. Nah, di sini gua pengen improve dulu ya. Sini kita upgrade dulu. Nice. Tentunya biar kuat ya, cuy ya. Oke. Nice. Nah, di sini if ini bagus banget, cuy, si if ini. Beneran deh. Seriusan, dia tuh bagus banget. Di sini gue bakalan coba naikin si ini dulu ya, si if. Oke, nice. Dia udah rank, udah bintang 2 rank 2. Dan yang lain-lainnya belum bisa ya. Dan di sininya tuh ada rune ya yang bisa memperkuat hero. Nah, rune-nya gue taruh dulu. Yang pasti HP. Ini kita taruh defense aja, nice. Oke, langsung kita ke arena ya. Kita ke arena aja langsung. Kita coba lawan yang, coba ya, yang Farley Hula. Semoga kita bisa menang. First recharge 8000 diamond, bisa mendapatkan Leopold rarity SSR. Gila. Tuh, entah kenapa ya, walaupun gue cuma nonton, tapi kayaknya keren banget, cuy, battlenya tuh. Kayaknya ini udah double kill ya, triple kill sini. Oh enggak, tuh kan. Kebetulan gue dapat Revy nih, hero yang benar-benar bagus banget, cuy, gila. Mantap nih si Revy nih. Dia kalau di arena kuat, cuman kalau untuk di adventure-nya, kalau menurut gue itu kurang banget. Easy, man. Oke, victory. Oke, gue dapat diamond lagi. Nah, di sini kita coba lawan yang mudah-mudah aja dulu ya, cuy ya. Kita lihat dulu yang ini. Wah, dia udah mulai kuat nih, cuy. Tuh. Kayaknya kita bakal kalah sih, kalah jauh. Kita coba yang ini. Wah, kayaknya juga sulit. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Gue enggak mau sia-siain, cuy. Nah, di sini ada semacam reportnya ya, kalian bisa lihat. Dan di sini gue bakal langsung aja ngegacha ya, cuy ya. Nah, ini dia nih. Para-para top player-nya ya. Udah 770.000-an untuk combat power-nya. Dan di sini gua bakalan ngegacha ya. Gua bakal ngegacha. Jadi langsung aja kita gacha apa yang bisa gua gacha ya. Ada 235, ada 32 buku. Jadi langsung kan aja. Wih, dapat SSR gua. Nice. Keren, keren. Gue dapat SSR, cuy. Kita coba lagi. Oke, dapat kit. Oke, nggak dapat SSR. Wih, gue dapat SSR, cuy. Gue dapat Leopold AWS stun.
Crowd control high physical damage. Wow. Ini kayaknya OP sih buat di conquest-nya. Oke, nice. Di sini ada dua, kita coba aja. Oke. Untuk di normalnya di sini kita coba aja ya. Dapat ini. Oke. Oke. Oh, kalau di sini kayaknya nggak bisa dapat hero SSR ya kayaknya ya. Tuh, nggak dapat cuy. SSR please. SR. Please. Wah, kagak dapet cuy. Oke, di sini itu kayak ada semacam shopnya juga. You have surplus low level heroes in your bag. Recycle now. Oke, nanti ya. Oke, di sini tuh ada kayak semacam hero yang bisa kita dapat dan beberapa yang lain-lainnya ya. Oke, jadi sampai situ aja dulu untuk battle reviewnya maupun ya dari segi-seginya sedikit aja. Mungkin gue bakalan nerusin game ini ya, karena cukup menarik. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nangkring di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol like, dan jangan lupa untuk nyalain notification. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.